gimana nih kabar kalian semua? Udah pasti baik-baik aja kan? Udah siap kan untuk ikut ibadah Sion Kids hari ini? Tapi sebelum ibadah, kita yel-yel dulu. Oh iya bener kak, yuk. Yuk, Sion Kids! Berakan, bertumbuh, berbuah! Aduh, tahu gak sih kalian, aduh. Kenapa dulu kak? Napas dulu, kenapa? Kenapa? Tenang. Aku tuh abis ngalamin sesuatu yang heboh. Sesuatu apa tuh? Apa itu? Apa tuh? Pokoknya mengerikan deh. Gitu. Aduh. Tapi kan ini masih siang kak. Masa udah ngeri sih? Masa udah ngeri? Nanti deh pokoknya kakak ceritain di tengah-tengah acara ini ya. Yang penting sekarang kita nyanyi dulu deh. Supaya kakaknya gak kenceng ininya. Napas dulu kak, supaya kakaknya gak tegang lagi. Iya deh, iya. Kita ambil suara dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yuk. Do. Dibayar sama darah Tuhan Yesus, jadi kita ini sudah milik Kristus. Jadi Tuhan mau ngapain dalam hidup kita juga terserah Dia, karena kita punyanya Tuhan Yesus. Iya. Suka-sukamu Tuhan. Let's go. Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau ingin.
setia gak sih? Nanti deh kita dengerin ceritanya. Tuhan luar biasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi penggenap firman. Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah menjadi figur, sudah menjadi teladan buat kita. Hidupku menggenapi firman. Mengikuti teladanmu, untuk kami boleh juga selalu memberikan pintu maaf buat setiap teman, saudara, sahabat kami yang bersalah sebesar apapun kepada kami. Karena dosa kami yang besar pun sudah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya cinta dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik, salam jumpa. Ya, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita yang Allah akan membuat kita menjadi bersemangat dan memberikan kepada jiwa kita keteduhan dan ketenangan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang belum pernah melakukan kesalahan? Wah, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan besar atau kesalahan kecil? Kalau kesalahan kecil, kita mudah deh minta maaf sama orang ya. Tetapi kalau kesalahan besar, wah, kita suka simpan itu dalam hati. Aduh, gimana ya? Nanti ketahuan gak ya? Supaya kita tidak membawa itu menjadi sebuah ketidaktenangan, maka kita bisa datang ke dia untuk minta maaf. Tetapi masalahnya adik-adik, kalau kita suka melakukan kesalahan yang besar, kita suka bertanya, dia mau gak ya maafin ya? Nah, siang hari ini kakak akan memberikan sebuah cerita dan diangkat dari Alkitab. Tapi sebelum itu kakak akan bercerita sebuah pengalaman unik ya dari temannya kakak. Satu ketika temannya kakak ini
naik mobil berdua ya. Karena temannya kakak ini baru belajar nyetir gitu, dia mau bawa ajak jalan-jalan. Nah, tiba di sebuah mall, mobil itu diparkir. Kebetulan lahan parkirnya sudah penuh dan tinggal satu. Nah, dengan hati-hati dia masukkan mobil itu pas di lahan parkir yang sudah tersedia. Nah, tapi tanpa diduga adik-adik, tiba-tiba itu mobil belakang waktu mau mundur langsung jegar. Wah, kita berdua kaget yang luar biasa ya. Lalu kita langsung turun. Apa yang terjadi? Nah, ketika turun dilihat, aduh mak, besar sekali itu mobil yang kami senggol. Itu mobil baru, mobil mahal, itu bempernya sampai ngewer-ngewer. Waduh, kami takut banget ya. Aduh, ini bagaimana ini? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Waktu kami lagi panik nih, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kokar, berotot, rambutnya gondrong. Wah, dia datangin kami dari jauh, tambah lama tambah dekat dengan kami, lalu kakak berbisik ya, aduh mudah-mudahan jangan dia yang punya mobilnya, mudah-mudahan jangan dia yang punya mobilnya. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Dia datang lalu dekati kami dan dia bilang apa? Oh, nabrak ya? Katanya gitu. Lalu dia lihat tuh bemper yang udah kewer-kewer gitu. Tidak hati-hati ya? Oke deh, gak apa-apa. Lain kali jangan diulang lagi ya, dek ya. Lalu dia pergi membawa mobil itu. Wow, kita semua bingung dan bengong. Sedangkan kita menafsirkan kalau sampai itu mobil dibawa ke bengkel tidak cukup 10 juta. Mobil mahal, belum lagi biaya itunya, perbaikannya. Ketika dia pergi, kita semua bengong. Kok ada ya orang seperti itu? Belum sempat kami minta maaf, dia langsung sudah maafin dan pergi meninggalkan kami tanpa minta pertanggungan jawab dari kami sedikit pun. Nah, di kesempatan kedua, adik-adik, waktu kami jalan-jalan, ya, kami melihat ada seorang yang sedang menaruh sepedanya di pinggir. Pada waktu taruh di pinggir, ya, dia mau masuk ke warung. Tiba-tiba ada sebuah motor yang juga sama mau memarkir di situ. Dan tanpa sengaja itu sepeda rubuh dan akhirnya jatuh. Nah, si bapak yang bawa motor itu sudah minta maaf. Maaf ya, tapi apa yang terjadi? Jalan gak kelihatan emang matanya. Tuh sepedaku kan jadi rusak. Ayo kamu harus tanggung jawab. Wah, iya, nanti saya tanggung jawab. Saya minta maaf. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pokoknya saya tidak mau tahu. Sepeda itu harus diganti baru karena saya baru beli. Wah, sudah adik-adik tahu ya, dua pengalaman yang luar biasa berbeda. Nah, kalau kita ada di posisi yang pertama, yang mobil mahal, mobilnya perbaikannya cukup besar biayanya, tetapi tanpa minta ganti rugi dari yang merusak, itu luar biasa. Nah, begitulah dengan Bapa kita. Bapa kita itu sudah mengampuni semua dosa kita, dosa yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan dia berpesan kepada kita, kalau dosa kita sudah diampuni oleh Bapa di surga, mari cuma satu minta. Bapa minta ampunilah kiranya segala dosa yang diperbuat juga oleh saudara. Nah, kisah ini sangat berkaitan dalam Alkitab yang ada di dalam Matius 18, akan kakak bacakan. Matius 18 ayat 21 begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, bukan. Wah, kalau dari ayat ini Petrus berkata sampai 7 kali itu Petrus berkata demikian, maksudnya apa? Itu sudah banyak loh Tuhan, saya sudah mengampuni orang sampai 7 kali itu sudah top. Nah, tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Alias kalau dikali-kali itu berarti tidak terbatas. Berarti kita harus mengampuni sesama kita yang sudah bersalah kepada kita, tidak ada batasannya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 10.000 talenta adik-adik dilunaskan karena tergerak oleh belas kasihan oleh bosnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan nyawanya ke dalam penjara, kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi adik-adik, kalau kita sudah terima pengampunan dosa dari Bapa kita, seberapa besar saudara-saudara kita, sesama kita berbuat salah kepada kita, mari kita juga mau ampuni dengan tidak terbatas. Tidak cukup 7 kali. Karena kita juga sudah menerima pengampunan yang sangat tidak terbatas dari Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan pesankan pada siang hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengar dengan jelas bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu yuk kita belajar untuk mengampuni buat teman-teman kita yang salah besar apapun. Nah adik-adik, biar kita boleh menjadi pelaku firman dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, kita ketemu pada Sion Kids pada minggu depan. Tuhan memberkati.